anak sekolah pun payah Pak, SMP-nya, SD-nya. Banyak yang lupa-lupa. Banyak yang lupa yang jatuh. Kereta. Bapak Bupati. Gimana nih, kalau tahun 2024 nanti itu tidak Bupati akan mengkontrol. Fenomena keresahan masyarakat yang setiap tahun terjadi di berbagai daerah di Indonesia sejatinya telah menjadi persoalan klasik yang seakan sukar untuk dituntaskan. Terlalu sering kita mendengar narasi pro lingkungan yang digaungkan oleh para pejabat politik dalam masa-masa elektoral. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah hal tersebut mampu membawa dampak nyata terhadap persoalan? Kita semua tahu sendiri jawabannya. Bahkan tak jarang, pemerintah terkesan melempar tanggung jawab kepada masyarakat. Ketika program-program yang telah dirumuskan tidak mampu menanggulanginya, pemerintah sendiri hanya menjanjikan, apalagi bagi para calon pembangku jabatan pemerintahan. Seharusnya pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar kepada masyarakat. Sebab penanggulangan suatu bencana bukan saja merupakan bagian dari janji-janji politik yang pernah mereka ungkapkan, namun juga merupakan tanggung jawab utama yang mereka miliki sebagai bagian dari pemerintah itu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Sebagaimana yang kita lihat bersama, sebuah desa yang diberi nama Panipahan Laut yang berada di Kecamatan Pasir Limo Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Dengan luas wilayah desa adalah 4.451 hektar dan memiliki 700 kakak atau 2.800 jiwa. Desa ini juga di sebelah barat berbatasan langsung dengan Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini nasib masyarakat terancam akibat rusaknya jalan. Dan jalan tersebut adalah jalan lintas kecamatan menuju Kecamatan Kubu dan Kubu Babu Salam, juga menuju ke Bagan Siapi-api sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir, sehingga mengakibatkan sejumlah jalan dan permukiman warga hancur lebur. Menurut masyarakat setempat, jalan tersebut sudah berlangsung lama dan diperkirakan sepanjang 3 km. Kendatinya demikian, walaupun susah untuk dilewati, masyarakat masih tetap menempuhnya sebab tidak ada pilihan lain lagi. Dan tidak hanya saja di jalan lintas kecamatan, bahkan lintas desa pun banyak mengalami hal yang sama. Kondisi inilah membuat para masyarakat mengalami kesulitan untuk melintas. Sejumlah masyarakat saat kami temui di lokasi menyebutkan pada Senin 5 Desember 2022. Ini Pak, saya sebagai masyarakat umum Penipuan Laut, Kecamatan Pasir Limo Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Kalau bisa, kami selaku masyarakat ingin memohon kepada atasan agar dapat memberikan bantuan seperti jalan yang telah rusak,
jalan yang rusak ini diperkirakan berapa kilometer? Ada 3 kilometer. Lintas jalan lintas. Kalau jalan lintas lebih kurang sekitar 3 kilo lebih lah Pak. 3 kilo lebih. Hancur Pak ya? Hancur. Oke, selain daripada jalan lintas, kemudian lintas jalan. Ada juga Pak, masuk daerah bagian pelosok, apalagi bencana, masalah bencana pas musim-musim hujan ini. Artinya bencana banjir. Ya? Banjir. Kalau lokasi penipuan lain Pak, parah. Bahkan masalah ekonomi pun melalui jalan ini semakin buruk. Karena ini jalan hancur, bahan nggak bisa dikeluarkan. Itu merosot lah. Sebab biasanya yang misalnya dikeluarkan sekian, sekarang nggak dapat target tuh sekian keluarnya. Oke. Untuk harapan Bapak tadi, mungkin ada ke pemerintah tujuan-tujuan tertentu? Ada Pak. Yang terutama Bapak. Daerah itu dia itu Pak Bupati, kami minta pengharapan, mohon minta pengharapan sekali lagi dapat memperhatikan masalah kondisi kepenghuluan penipuan laut tentang keadaan jalan. Itu pengharapan kami Pak, kedepannya kalau dapat masalah pembangunan daerah itu kalau bisa. Itu 23 itu kalau bisa dianjurkan daerah penipuan laut. Karena, tahun 2023 Tahun 2023 pengharapan. Cuman ini kalau tahun 2024 nanti itu kan Pak Bupati akan dipotek nanti. Akan dilakukan pemilihan. Masa jabatan Pak Bupati Pas masa jabatan Pak Bupati kalau pengharapan juga lah ya kan. Ya mudah-mudahan Pak Bupati nanti terpilih juga kembali ya kan. Cuman pengharapan jelas tahun 2023 lah ya. Mau pengharapan awak kalau bisa, ini kan akhir tahun 2022. Kalau dapat Bapak Bupati 2023 Mereka juga mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Harapan masyarakat agar pemerintah segera menanggapi keluhannya yang saat ini daerah mereka bagaikan zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka. Jika ini dibiarkan, tentunya nasib mereka jelas-jelas terancam. Mereka juga menceritakan kepada kami, tidak hanya saja jalan yang menjadi persoalan, bahkan di setiap tahun pun mereka mengalami kebanjiran, apalagi intensitas hujan yang cukup tinggi. Hampir 6 tahun lebih. 6 tahun lebih? 6 tahun lebih. Ini rusaknya sepanjang ada berapa kilo? Sekitar 3 kilo. 3 kilo ya? Anak sekolah pun payah Pak, SMP-nya, SD-nya. Banyak yang luka-luka. Banyak yang luka yang jatuh. Kereta banyak rusak. Apalagi musim hujan ya? Apalagi musim hujan. Ini Pak, kena angkat ini Pak. Minta tolong Pak sama Bupati, kepada Bapak Bupati, perhatikanlah masyarakat kami yang di Panipahan, Pasir Lima Kapas ini, tolong. Karena ini sudah 6 tahun Pak ya? Karena ini sudah 6 tahun lebih kami menanggung susah sini, masalah belum jalan ini. Belum ada perhatian. Diperkirakan tadi sekitar 3 km ya? Kira-kira 3 km Pak. Nah, Bapak ini Pak, coba ini Pak. Angket motor yang apa ini Pak? Angket Pak. Angket. Lewat kadang anak-anak sekolah sih. Dari Panipahan Laut, Mustar Manurung, Metro Terkini melaporkan. Nampak ada gelap. Angketnya.